Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farzana binti Arifin, nombor matrik A17A0563. Video ini adalah untuk penilaian akhir subjek ARS 2023 memahami pengguna peruncitan. Saya sebentar tadi ada dapat lihat beberapa aktiviti-aktiviti komunikasi pemasaran yang biasa kita lihat di sekeliling kita. Jadi apa kaitan dengan video saya pada kali ini? Dalam bab 7 iaitu komunikasi pemasaran dan pujukan, ini ada satu subtopik iaitu yang bertajuk aktiviti komunikasi pemasaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara lebih terperinci tentang 5 aktiviti komunikasi pemasaran dalam perniagaan. Yang pertama, advertising ataupun periklanan. Periklanan adalah satu bentuk komunikasi pemasaran yang bukan peribadi dan berbayar oleh penaja yang dikenal pasti melalui produk ataupun perkhidmatan yang dihantar melalui media yang mampu menjangkaui sebilangan besar orang. Periklanan yang paling popular adalah periklanan melalui televisyen. Salah satu iklan yang dapat menarik setiap peringkat umur dari kanak-kanak sehingga dewasa ialah iklan KFC. Seperti yang kita ketahui, KFC adalah sebuah restoran makanan segera yang terkenal di Malaysia. Salah satu iklan KFC yang mampu meraih tontonan pengguna yang banyak ialah iklan hidangan baru combo KFC Paket Bersama pada sekitar tahun 2019. KFC telah menerbitkan iklan ini dengan mempromosikan menu terbaru ini dengan menggunakan 12 dialek di Malaysia seperti dialek Melaka, Terengganu, Kelantan, Utara, Negeri Sembilan, Sabah dan sebagainya. Ay, macam iklan KFC ni weh. Bukan sebab fogoin coklat tu je. Api sebab kahwin duk kecap lepas Kelantan. Sebab di KFC, semua boleh duduk semeja. KFC Paket Bersama. Boleh layak belakang apa? Satu cara yang bijak yang digunakan oleh KFC untuk mempromosikan produk beliau kerana seperti yang kita ketahui, Malaysia ini mempunyai dialek percakapan yang amat banyak dan juga perpaduan yang erat dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, KFC telah menggunakan media ini untuk mempromosikan produk mereka kepada pengguna. Yang kedua, public relation ataupun perhubungan awam, yang terdiri daripada aktiviti-aktiviti yang dirancang untuk memupuk imej yang baik bagi peruncit di antara pelbagai penibatan pengguna dan pihak berkepentingan. Sebagai contoh perhubungan awam yang telah dibuat oleh Avon Cosmetics Sdn Bhd melalui Corporate Social Responsibility ataupun CSR. Avon komited dalam menyokong pesakit-pesakit kanser payudara melalui pelancaran Avon Breast Cancer Crusade sekitar tahun 1992. Melalui CSR yang telah dibuat oleh Avon ini, ia dapat menarik pengguna terutamanya dalam kalangan wanita untuk membeli dan menggunakan produk yang dikeluarkan olehnya kerana Avon merupakan salah sebuah syarikat yang teguh dan komited dalam menyokong pesakit-pesakit kanser payudara. Yang ketiga, publicity. Publicity adalah maklumat atau berita yang diberikan untuk mendapat perhatian orang ramai mahupun media untuk seseorang, acara ataupun tempat. Publicity ini boleh menjadi sangat berharga dan memberi credibility dan meningkatkan kesedaran untuk perniagaan peruncit. Sebagai contoh, publicity yang telah dibuat oleh Datuk Sri Vida ialah dengan menaja pasukan bola sepak Kelantan iaitu The Red Warrior pada sekitar tahun 2016. Ianya ialah satu perkara yang berbeza kerana Datuk Sri Vida adalah memasarkan produk yang berasaskan kosmetik namun telah menaja pasukan bola sepak. Tetapi ianya adalah salah satu strategi untuk mempromosikan lagi dan mengembangkan lagi empayar perniagaan beliau. Dan DSP ini mengambil inisiatif untuk menaja pasukan bola sepak kerana seperti yang kita ketahui, bola sepak adalah salah satu sukan yang amat dekat dan erat dengan rakyat. Seperti kita dapat lihat, DSP telah mengenakan dua syarat untuk penajaannya iaitu
Stadium Sultan Muhammad V perlu dicat dengan warna rasmi kuku putih iaitu warna merah campur dan juga penjenamaan semula nama pasukan kepada pamugal kuku putih The Red Warrior. Ini merupakan taktik-taktik yang digunakan oleh Datuk Seri Bidak untuk mempromosikan lagi produk beliau dan secara tidak langsung ianya dapat memujuk dan menarik pengguna untuk menggunakan produk beliau. Yang keempat, sale promotion ataupun promosi penjualan. Ia adalah suatu inisiatif khas untuk merangsang percubaan produk ataupun perkhidmatan dan pembelian pengguna. Sebagai contoh, kita dapat lihat promosi penjualan oleh Watson. Watson ialah kedai rantaian penjagaan kesihatan dan rantaian penjagaan kecantikan yang popular dalam kalangan wanita maupun lelaki kerana ia mengeluarkan produk-produk yang selamat untuk digunakan. Watson telah mengambil peluang ini untuk merancangkan lagi hasil jualannya dengan membuat beberapa promosi penjualan seperti buy one free one weekend special sales ataupun second item at 50 or 60% off untuk semua produk yang dikeluarkan oleh mereka. Kaedah promosi penjualan ini adalah dapat menarik pengguna untuk selalu membuat pembelian di Watson dan juga dapat meningkatkan kunjungan pelanggan secara berkala. Kelima, direct mail ataupun surat terus adalah berlaku apabila peruncit menghantar mesej-mesej iklan kepada prospek yang disasarkan dengan teliti melalui surat ataupun email biasa. Melalui surat terus ini, peruncit dapat memperibadikan mesej iklan mereka kepada pengguna. Sebagai contoh, IKEA. IKEA adalah sebuah syarikat penjualan produk yang terkemuka dari Sweden yang telah bertapak di Malaysia ini. IKEA telah mendapat tempat dalam kalangan pengguna dan daripada itu, IKEA telah mengambil inisiatif untuk membuat katalog dan juga risalah bagi memudahkan pengguna mereka untuk mengetahui apa yang diiklankan dan ditawarkan oleh mereka kepada pengguna. Okey, itu sahaja penjelasan saya tentang 5 aktiviti komunikasi pemasaran dan juga contoh-contoh yang biasa kita lihat. Komunikasi pemasaran tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memujuk dan menarik pengguna untuk membeli produk atau servis yang dihasilkan dan dipasarkan oleh peruncit. Sekian, terima kasih.